penuh dengan gelar, mereka penuh dengan jabatan, mereka penuh dengan kepintaran. Tetapi kenapa mereka mengundang ketidaknyamanan masyarakat Indonesia? Betul? Jadi di mana otaknya? Di otak kepala atau di otak kakinya? Omnibus law artinya regulasi untuk segalanya, untuk mempermudah segalanya. Oke, mempermudah, betul sekali, mempermudah. Mempermudah untuk menghancurkan, betul? Betul. Ya Allah ya Karim, berikanlah dusta yang nyata, berikanlah azab yang nyata bagi para pemimpin yang tidak adil di sana. Amin. Sehingga suruh korek, baru kita tarik keluar untuk akhirnya menjelaskan. Dan kita juga sudah buat fakta integritas untuk para anggota DPR gitu ya. Untuk akhirnya menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulnya kita hari ini bukan untuk berdiri mempertontonkan polisi, tentara, pagar, pohon yang ada di sini. Kita menyuarakan pendapat untuk bertemu dengan mereka, betul? Apalah daya kalau mereka tidak ada di depan kita, betul? Kita menyampaikan aspirasi dan inspirasi kita dari tahun ke tahun. Teman-teman, apakah seperti ini merupakan sebuah keadilan ketika kita hanya berdiam diri di sini, tapi tidak ada seorang pun yang keluar dari sana? Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang berdiri hari ini di sini, mewakili seluruh rakyat Indonesia menuntut, keluarlah kalian wahai pemimpin. Ingatlah kalian wahai pemimpin, bahwa kalian adalah DPR yang mewakili suara rakyat. Yang kita tahu bahwa peraturan hukum yang telah dibuat bukan untuk mensejahterakan, tetapi untuk memperibut bangsa-bangsa Indonesia, betul? Kenapa mereka lakukan ini? Padahal mereka penuh dengan gelar, mereka penuh dengan jabatan, mereka penuh dengan kepintaran. Tetapi kenapa mereka mengundang ketidaknyamanan masyarakat Indonesia, betul? Jadi di mana otaknya? Di otak kepala atau di otak kakinya? Pertanyakan seperti itu. Dan juga wahai bapak polisi, kenapa harus diam di depan sana? Kami tidak berniat untuk menggeledahkan sebelah sana, tapi setidaknya munculkanlah para pemimpin yang ada di dalam. Betul? Hidup mahasiswa. Omnibus law artinya regulasi untuk segalanya, untuk mempermudah segalanya. Oke, mempermudah, betul sekali, mempermudah. Mempermudah untuk menghancurkan, betul? Betul. Ya Allah ya Karim, berikanlah dusta yang nyata, berikanlah azab yang nyata bagi para pemimpin yang tidak adil di sana. Amin. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hari ini kita sebagai mahasiswa satu Indonesia tidak melihat dari mananya berdiri sini untuk menyuarakan. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi izinkan saya untuk menyuarakan di sana. Tolak omnibus law, tolak omnibus law sekarang juga. Tolak omnibus law, tolak omnibus law sekarang juga. Sekali lagi. Tolak omnibus law, tolak omnibus law sekarang juga. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga suruh korek, baru kita tarik keluar untuk akhirnya menjelaskan. Dan kita juga sudah buat fakta integritas untuk para anggota DPR gitu ya. Untuk akhirnya menolak ataupun membahas gitu ya, omnibus law itu sendiri. Oke teman-teman semuanya, bahwa pada hari ini perwakilan kita 5 orang, ketika DPR tidak bisa keluar, kita akan jemput teman-teman. Kita akan jemput untuk keluar.
DPR itu menyampaikan kita tidak ada negosiasi yang ada di dalam, tapi kita tarik keluar DPR. Kita tarik anggota DPR untuk keluar, untuk menuhi kita, untuk mendengarkan aspirasi. Katanya ini masa reses, teman-teman harusnya keluar gitu, yang ada di DPR sana. Tapi nyatanya sampai detik ini tidak ada teman-teman yang menemui kita masa aksi pada hari ini. Teman-teman juga bisa mengangkat media teman-teman masing-masing gitu, bahwa dengan merayakan hashtag teman-teman bahaya Omnibus Law, tolak Omnibus Law, dan juga kita tetap konsisten teman-teman untuk merayakan hashtag reformasi di korupsi teman-teman. Silakan dimainkan medianya teman-teman ya. Di foto, di upload ke Instagram, Twitter, dan lain-lain dengan hashtag. Baik teman-teman, bisa pimpinan DPR kita kan sekarang udah aktif nih main TikTok kan. Nah itu bisa di mungkin lagi main TikTok kan gitu kan di rumahnya masing-masing gitu. Gak kedengeran makanya. Iya gak kedengeran. Jadi di tag aja teman-teman DPR-nya, silakan. Bahwa pada hari ini mahasiswa memberikan korek kuping untuk DPR. Akan ada perwakilan kita 5 orang untuk menjemput keluar untuk DPR itu bisa mendengarkan aspirasi kita. Tidak ada negosiasi bahwa DPR ini harus mendengarkan teman-teman. Oke? Iya teman-teman semuanya. Udah bawa korek kupingnya kan? Dan kampus udah bawa korek kuping belum nih? Ketika nanti DPR itu sudah keluar teman-teman, kita yang masuk teman-teman, kita kasih korek kupingnya teman-teman. Ataupun kita perlu korekin gitu kan teman-teman. Ada yang mau korekin korek kupingnya DPR? Ada enggak? Bau, aduh bau. Bau aspirasi rakyat yang udah busuk gitu di kuping. Yang gak diproses-proses gitu. Ini sudah jadi kekhawatiran kita bersama. Oke teman-teman semuanya, semari kita naikin hashtag kita bersama, bahwa sekarang juga udah masuk sholat asar teman-teman. Bisa tetap standby di sini, teman-teman jangan kemana-mana, tetap dirapatkan juga bordernya. Kita bergantian teman-teman. Oke, ada di sini teman-teman, ada banner yang nanti teman-teman bisa sholat di sini teman-teman. Jangan kemana-mana juga, tetap di depan DPR teman-teman. Oke? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan! Oke, teman-teman semuanya silakan untuk menunaikan ibadahnya dulu teman-teman. Ada bannernya, bisa sholat di sini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Kumpulnya kita hari ini bukan untuk berdiri mempertontonkan polisi, tentara, pagar, pohon yang ada di sini. Kita menyuarakan pendapat untuk bertemu dengan mereka, betul? Apalah daya kalau mereka tidak ada di depan kita, betul? Kita menyampaikan aspirasi dan inspirasi kita dari tahun ke tahun. Teman-teman, apakah seperti ini merupakan sebuah keadilan ketika kita hanya berdiam diri di sini, tapi tidak ada seorang pun yang keluar dari sana? Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang berdiri hari ini di sini, mewakili seluruh rakyat Indonesia menuntut, keluarlah kalian wahai pemimpin, ingatlah kalian wahai pemimpin, bahwa kalian adalah DPR yang mewakili suara rakyat. Yang kita tahu bahwa peraturan hukum yang telah dibuat bukan untuk mensejahterakan, tetapi untuk memperibut bangsa-bangsa Indonesia, betul? Kenapa mereka lakukan ini? Padahal mereka penuh dengan gelar, mereka penuh dengan jabatan, mereka penuh dengan kepintaran. Tetapi kenapa mereka mengundang ketidaknyamanan masyarakat Indonesia, betul? Jadi di mana otaknya? Di otak kepala atau di otak kakinya? Pertanyakan seperti itu. Dan juga wahai bapak polisi, kenapa harus diam di depan sana? Kami tidak berniat untuk menggeledahkan sebelah sana, tapi setidaknya munculkanlah para pemimpin yang ada di dalam. Betul? Hidup mahasiswa! Omnibus Law, artinya regulasi untuk segalanya, untuk mempermudah segalanya. Oke, mempermudah, betul sekali mempermudah.
mempermudah untuk menghancurkan, betul? Betul! Ya Allah ya Karim, berikanlah dusta yang nyata, berikanlah azab yang nyata bagi para pemimpin yang tidak hadir di sana. Amin! Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hari ini kita sebagai mahasiswa satu Indonesia tidak melihat dari mananya berdiri sini untuk menyuarakan. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi izinkan saya untuk menyuarakan di sana. Tolak omnibus law, tolak omnibus law sekarang juga. Tolak omnibus law. Tolak omnibus law sekarang juga. Sekali lagi. Tolak omnibus law. Tolak omnibus law sekarang juga. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.